Ada orang yang sholat kakinya lebar sekali, sebagaimana yang telah kita lewati bahwa berdiri itu berdiri biasa, posisi kakinya biasa, jangan terlalu rapat, jangan terlalu dilebarkan. Karena bila terlalu dilebarkan, ini yudhayyiq ala man bijanibi, akan mempersempit orang ini pinggirnya, dilebarkan sekali. Orang-orang yang mengerjakan seperti ini, biasanya dia kerjakan semuanya. Dia kerjakan semuanya. Ininya di sini, kemudian kakinya itu dilebarkan. Terus pandangannya ke bawah sekali, ke bawah sekali. Dan ketika sujud itu sama, kepalanya ke depan sekali, kakinya ke belakang, nyaris telungkup. Nah, dan ini orang-orang yang tasyaddud. Tidak ada hadis, satu hadis pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat seperti ini. Berdirilah dengan berdiri yang biasa. Letakkan tangan boleh di dada. Nah, di perut boleh, dan diletakkan jangan di bawah pusar tapi di atas pusarnya. Nah, tayyib. Qala hafizahullahu taala, wa hadhihi sifatun ghoribah. Ini merupakan sifat-sifat yang ghoribah. Sifat-sifat yang ghoribah. Sifat yang tidak ada dasarnya sama sekali. Sifat yang aneh. Sifat yang aneh. Termasuk juga dari sifat yang aneh yang tidak ada dalilnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, letakkan tangannya itu di pinggir sebelah kanan atau kiri. Ketika sholat, Allahu Akbar. Miring muslim atau miring ke kiri. Seperti ini juga sama, tidak ada dasar sama sekali. Bahkan di sebagian tempat, sebagian orang ketika bangkit dari ruku, mengangkat tangannya itu dibalikan seperti ini. Seharusnya sami Allahu liman hamidah seperti ini, dia mengangkatnya sami Allahu liman hamidah rabbana, doa seperti ini. Ini juga sama, tidak ada dasarnya sama sekali. Tidak ada dasarnya, tidak ada hadisnya dari Nabi alaihissalatu wassalam. Ini juga termasuk dari sifat gharibah, sifat yang aneh, dan bukan termasuk dari sifat sholat Nabi alaihissalatu wassalam. Warubbama tu'addiya bihim ilal ghuluw al-mamkut. Warubbama, dan juga hal ini bisa mengantarkan dia kepada perkara yang ghuluw al-mamkut, perkara yang berlebih-lebihan yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengerjakan suatu amalan yang tidak ada dasarnya sama sekali, mengerjakan suatu gerakan-gerakan yang gharibah, yang aneh, yang tidak didasarkan dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini perkara-perkara yang gharibah.